bet beli gas di Bang Ipul. Ini kosan cuy ini. Enggak tahu per bulannya berapa ini. 4 kali 4 apa 3 jutaan nyampe kayaknya nih kosan. Oke, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Gina WMY. Seperti biasa, pertama-tama gue doakan kalian semua sehat selalu. Mudah rezeki sekeluarga dan hajat-hajatnya dikabulkan. Amin. Video kali ini tuh gue tuh mau jalan-jalan aja sih, jalan-jalan santuy gitu, macet-macetan gitu kan. Ini gue nih jam 7 lebih, jam 7 malam lah, habis maghrib kan tuh pada balik gawe tuh, macet-macetnya kan. Ya ini gue jalan-jalan malah kan bele. Nah gue kiri sini ngambil ke arah Kemang. Set anjay, ramai aja di sini juga cuy. Jadi gue ya biasalah keluar muter-muter sambil mau ke tempat temen aing sih. Numpang kopi anjing sih, paling kopi deket-deket dulu aja, kita muter-muternya kan, nggak usah jauh-jauh, ntar ada yang nyulik, bahaya, ngeri kalau ada yang nyulik. Au si anjir, gue kagak lihat coy, gue lihat spion gitu kan. Banyak jajanan cuy ternyata daerah sini nih. Anjay, boleh-boleh nih gue beli makan sini. Di sini gue kiri lagi nih, mau ke arah Mampang. Jam segini emang apa namanya ya, emang jam-jam rame sih habis maghrib tuh. Jakarta lagi rame gini gue males cuy ngambil kanan, susah ntar gue ngambil kirinya, mendingan langsung, aduh langsung di kiri aja gitu kan, nggak apa supaya langsung gitu. Kalau rame gitu kan kadang kesian orang yang belakang kalau dari kanan ke kiri tuh. Anjay 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 anjay. Anjing rantai gue cuy kagak enak, berat betarikannya, udah sama si Orion rantainya, udah sama kendor, haduh GG lah, GG jet pokoknya mah. Tahan mang, punten ponjay. Gue ngambil kiri anjing ada gerobak suwe. Gue harus ngehemat baterai nih, takutnya macet-macetan kan. Bawa satu doang soalnya, nggak bawa apa namanya, nggak bawa stok, gue cuman bawa satu tapi full juga, tapi udah hamil anjing, udah kembung. Berhubung apa namanya, gue emang gak suka macet-macetan gitu kan, jadi depan sini gue kiri jauh dikit, yang penting kagak macet gak apa-apa lah ya. Pegel anjing soalnya kalau macet-macetan tuh, kopling tuh serius megang ya terus kan tuh, aduh. Gitu cuy, makanya gue gak apa namanya, gak suka macet-macetan tuh, yaitu pegel. Pokoknya salut bet dah, kayak kalian-kalian nih macet-macetan tiap hari, terus motornya motor kupling gitu kan. Wah, the best lah, salut banget pokoknya mah. Udah kayak pengen ngelepas ya kupling ini.
mana ya gue kirinya? Sini aja deh depan nih. Helm longgar lagi kan. Suwe. Aduh. Sini apa? Sini aja deh ya. Mampang dua deh. Iya, sini aja deh. Oh, lewat sini tuh kagak macet, cuy. Makanya gue lewat sini. Ya emang sedikit muter sih, cuman ya kagak pegel. Anjay. Polisi tidur, kenapa kagak bangun-bangun dah? Buset dah. Kebluk juga nih. Ini lagi. Aduh. Ini kosan cuy ini. Enggak tahu per bulannya berapa ini. 4 kali 4 apa 3 jutaan nyampe kayaknya nih kosan. Elit soalnya cuy. Kebayang anjing kalau gue ngekos di sini, daerah sini. Habis kali gaji langsung. Nombok malah. Banyak jajanan seperti biasa. Gue tuh suka lewat apa namanya? Tempat-tempat jajanan gitu, tapi kagak beli, lewat doang. Makan mah tetap aja sama Indomie gitu kan. Indomie nasi udah. Cuman mancing-mancing doang perut. Kalau ada yang pengen juga ya udah lewat aja. Lah ngerti meureun. Apa nih rame cuy? Selele. Rame baru sih itu. Anjing kegas. Ngabret banget kegas dikit. Suwe gue kira ini. Set anjay. Karena kalau ke kanan situ ke daerah orang. Bentar. Jadi gue ke sini karena kenapa gue lewat sini? Karena ya gue mau lewat sini. Tolong. Jadi gue tuh ngonten tuh cuman modal apa namanya? Gak punya malu doang anjing. Ngomong apa kayak kagak bisa. Aduh, channel gue pun masih berantakan, maksudnya belum apa namanya ya, belum konsisten, masih acak adut gitu kan. Masih apa namanya, belum, iya belum konsisten, masih acak-acakan lah, masih nggak jelas. Ya insya Allah lah, untuk ke depan nama, untuk ke depannya mah gitu. Oke, gue bakal apa namanya ya, bakal lebih maksimal lah bikin videonya buat kalian. Ya mang, gue aja apa, gue juga kayak dari segi upload, dari segi deskripsi, dari segi judul, dari segi thumbnail, gue masih belajar anjir. Maksudnya dari apa namanya, emang bener-bener gue nggak tahu apa-apa anjir, cuman pengen aja gue pengen konten nih, ya udah gue beli ini gitu kan, beli apa, beli Akaso sih. Kalau ini yang dipakai gue tuh GoPro, yang dipakai gue GoPro nih, yang di helm. Yang Akaso adalah yang itu, yang GoPro ini ya gue dikasih sama orang ya, yang nggak apa namanya, nggak elit sih. Maksudnya jadul, tapi alhamdulillah. Nggak dikasih sih anjing, maksudnya dipinjemin. Gue minjem. Enak banget yang dikasih. Kayak gitulah. Pokoknya mah bismillah aja. Ambil kanan. Gas dikit-dikit. Berisik anjing, gue kagak enak cuman gitu doang loh. Gue kira ya, pada mobil lagi anjay. Sulit. Enak banget beli gas di Bang Ipul. Gue belok kanan. Ambulan lah. Ke warung dulu ah. Kita beli rokok. Mana ya? Ini aja dah. Iya, ini aja dah.
asem anjing tar ke sono ke gang rokok. Anjay. Aduh. Bang filter separo. Berapa? 12. Maaf. Oke, okay. Kasih. Masih 12.000 anjing di sini. Cuman masa iya gue sudah beli rokok di pasar Minggu gitu kan. Ngapain? Ada si Dede-dede ngeliatin. Di tempat di sono di daerah Mampang masih berapa? Udah 13-14 cuy separuh. Jadi kayak gitu. Jadi gue apa beli rokok sambil ngevlog tuh ingat dulu ya. Di video-video sebelumnya tuh gue tuh pernah apa namanya? Pernah ngomong. Makasih. Gitu cuk. Janganlah kebut-kebutan ke rokok masih ngeteng tuh asik. Malu gue cuk. Makanya itu gue gak berani ngebut-ngebut itu. Rokok masih ngeteng soalnya, kecuali rokok gue udah bungkusan baru gue berani kebut-kebutan. Kayak gitu cuy, candaan. Nah di sini gue kiri lagi. Anjay. Udah sampai nih. Orangnya kagak ada tapi suwe-suwe. Misi paket. Gak tau anjing nih di sini temen gue gawe di apa namanya di tempat apaan kagak ngerti. Katanya sih udah nggak ada orang nih. Lagi bosnya lagi ke Jepang. Tutup dulu. Main tuh jangan sampai ngerugiin tuan rumah. Aduh capek anjing. Kayak gini aja cuy. Setelannya anjing gemel bet kan. Gemel bet. No si babang. Babang Epan. Nah ini dia nih, ini cuy motor yang kemarin nih. Motor Seta. Kita review kali ya. Jadi ini motor Seta nih, 125cc. Masih original sih. Masih original terus udah sih itu aja. Gak tahu yang spesifikasinya anjay. Oke cuy, pokoknya untuk video kali ini terlalu gue nunjukin sesuatu dulu. Anjay, bosnya anak mobil. Ngeri. Mobilan doang. Kamera juga, kamera klasik-klasik dong. Anjing gue jadi review gini. Oke cuy, untuk video kali ini sampai di sini dulu aja. Karena gue mau ngopi dulu seperti biasa. Oke, thank you, bye-bye.